Halo sahabat-sahabat Biner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar hari ini? Berharap tetap dalam keadaan yang baik. Semangat ya. Saya melihat sebuah berita di X. Ini presiden ya Cina. Di depannya ada gambar pineapple. Ini dari News Wei. Dan saya udah bisa menerjemahkan. Ya. Beritanya bisa diterjemahkan ya. Jaringan PIM merevolusi periklanan dan memungkinkan kebebasan finansial. Nah, ini dari Nestle. Pineto, proyek mata uang kripto terdesentralisasi siap untuk mendefinisikan kembali landscape periklanan dan transaksi keuangan. Pada intinya, Pineto memperkenalkan koin Pi, mata uang digital yang memiliki potensi besar bagi bisnis di seluruh dunia. Ini berita Newsway loh ya, dari luar negeri. bukan dari Ina ya. Tahu Ina kan? Artikel ini mengeksplorasi peran penting Pi Network dalam membentuk masa depan periklanan dan mendorong kemakmuran finansial. Peran Tiongkok dalam jaringan Pi. Tiongkok muncul sebagai pemain kunci dalam adopsi dan promosi Pi Network dengan kesiapannya melakukan barter untuk akses mainnet terbuka. Tiongkok menunjukkan antusiasme dalam mengadopsi teknologi blockchain yang inovatif. Masyarakat Tiongkok yang terpesona oleh visi Pi Network menyaksikan promosi platform ini secara luas di seluruh landscape perkotaan dan menekankan pentingnya platform ini dalam skala nasional. Wes. Bang Dema kalau sudah bersemangat begitu kan, nggak dibuat-buat itu semangat loh ya. Jadi saya minta maaf kalau teman-teman yang melihat channel-channel saya yang lain ya, loh berbeda dengan ini cara orang ini. Nah, ini bukan keduniawian ya, minta maaf ya. Tapi ini adalah ekspresi semangat ya. Ini tidak salah. Ekspresi saya begitu bersemangat karena saya adalah seorang pemberi semangat ya. Kalau di channel lain itu untuk hal-hal yang bersifat rohani ya. Jadi jangan kaget ketika melihat loh kok ini. Saya minta maaf sebelumnya. Ini hal yang positif yang saya harus lakukan ya. Menyaksikan ya luar biasa di Tiongkok ya, siap-siap. Kok nyamuk mengganggu terus ini. Gimana sih? Karena saya hitam-hitam semua hari ini, jadi background hitam, baju hitam ya. Celana juga hitam ya. Jadi keren. Gimana? Gimana modelnya? Bang Dema hitam-hitam. Ya, gitulah ya. Semakin berotot ya, ya kan? Ah, Bang Dema semakin berotot menantikan open mind. Tetapi semakin buncit. Nah, kita lanjut. Adopsi bisnis Pecoin. Permintaan koin Pi sebagai alat tukar iklan melonjak dalam komunitas bisnis. Menyadari nilainya, para pelaku bisnis dengan penuh semangat menukarkan mata uang tradisional dengan koin Pi, menyadari peran pentingnya dalam landscape periklanan yang terus berkembang. Saat bisnis mengintegrasikan Pi ke dalam strategi periklanan mereka, terjadi pergeseran paradigma menuju pendekatan pemasaran yang terdesentralisasi dan inklusif. Menggunakan Pi untuk membayar iklan di browser Pi menawarkan peluang unik bagi bisnis untuk menjangka audiens target mereka sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan dan berkelanjutan ekosistem Pi. Sebagai mata uang digital terintegrasi, Pi memberikan cara inovatif bagi pengiklan untuk berinteraksi dengan pengguna secara langsung di browser jaringan Pi, memanfaatkan pertumbuhan basis pengguna dan tingkat keterlibatan platform. Pengiklan dapat memanfaatkan Pi untuk membeli ruang iklan browser
jaringan Pi, tempat mereka dapat menampilkan produk atau layanan mereka kepada audiens yang sangat terlibat. Dengan memanfaatkan Pi sebagai metode pembayaran, pengiklan dapat memperoleh manfaat dari biaya transaksi yang rendah dan transaksi yang cepat dan aman, menjadikan solusi yang efisien dan hemat biaya untuk kampanye periklan. Salah satu keuntungan utama menggunakan Pi untuk beriklan di browser jaringan Pi adalah kemampuan untuk menargetkan demografi dan minat tertentu dalam komunitas Pi. Dengan akses ke data dan preferensi pengguna, pengiklan dapat menyesuaikan iklan mereka untuk menjangkau khalayak yang kemungkinan besar tertarik dengan penawaran mereka, hingga memaksimalkan efektivitas kampanye mereka. Selain itu, dengan menggunakan Pi sebagai metode pembayaran untuk periklanan, bisnis berkontribusi pada sirkulasi dan adopsi Pi dalam ekosistem. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan nilai Pi sebagai mata uang digital, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jaringan Pi secara keseluruhan. Ya, ini komunitas jaringan Pi. Ya, pioner. Yang biasa disebut dengan pioners. Ya. Nah, kalau yang para penyanyi itu biasa disebut dengan Bang Demak sebagai peternak ko. Komunitas Pi Network yang dinamis dan bersemangat khususnya di Tiongkok menjadi kekuatan pendorong di balik perannya penerapannya secara global. Dengan pemahaman mendalam tentang nilai intrinsik dan visi menyeluruh koin Pi, komunitas mendorong penerimaan dan pemanfaatannya secara luas. Mirip dengan masa-masa awal internet, komunitas Pi Network mempelopori transaksi menuju era Web 3 yang terdesentralisasi, di mana koin Pi menjadi sangat diperlukan bagi semua pemangku kepentingan. Evolusi jaringan Pi sejalan dengan dampak transformatif di era awal internet. Evolusi Pi Network menandakan perubahan besar dalam transaksi dan interaksi digital. Dalam lingkup Web 3, koin Pi muncul sebagai elemen fundamental yang sangat diperlukan untuk menavigasi ekosistem yang terdesentralisasi. Integrasinya ke dalam transaksi dan interaksi sehari-hari menggarisbawahi pentingnya dan relevansi universal. Proses migrasi mainnet. Belum ada pengumuman resmi mengenai migrasi Bitcoin ke mainnet. Tim Pi Network masih mengembangkan blockchain dan ekosistem Pi. Berikut adalah beberapa sumber daya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan Pi Coin. Situs web jaringan Pi. https://minepi.com, blog jaringan Pi, https://minepi.com/blog/migrasi ke mainnet. Salah satu tujuan utama migrasi ke mainnet adalah untuk meningkatkan infrastruktur keamanan jaringan Pi, memberikan ketenangan pikiran bagi pengguna saat melakukan transaksi. Jadi tidak ada lagi pikiran was-was kena tipoi, ya, seperti beberapa yang dialami oleh mereka yang ada di dalam yang berkaitan dengan konvensional, ya, saya nggak sebut apa namanya ya teman-teman, platformnya, ya tempat menyimpan uang lah, ya, secara konvensional. Nah, saya rasa itu ya informasinya saat ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap optimis. Kita yakin bahwa ada waktu yang tepat untuk semuanya bisa dituntaskan. Ya. Salam sukses, tetap semangat, pioner.